Pilihan Nasional 7 diteruskan dengan lintas langsung dari RTM Sabah bersama Rita Aloysius. Silakan Rita. Terima kasih Delaila. Salam sejahtera. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan KPIM Sabah akan menambah kira-kira 1,000 anggota baharu bagi mengisi kekosongan jawatan sebahagian besarnya bagi bahagian penguatkuasaan jabatan dan agensinya termasuk Jabatan Pertanian Negeri. Pembantu menterinya Dr. Daud Yusuf berkata pengisian kekosongan itu akan tertumpu kepada jawatan penguatkuasa sejajar usaha kementerian mengawal 18 pintu masuk di negeri ini. Usaha-usaha yang kita sedang usahakan supaya apa ni semua pintu-pintu masuk ini kita akan kawal. Kawal dan semua aset-aset yang dibawa masuk ke Sabah ini sama ada melalui ada permintaan ataupun tidak ataupun mereka ini memohon untuk masukkan dan kita akan adalah supaya semua petugas-petugas kita dari kementerian ini akan berada di semua pintu masuk kita. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat tahunan Jabatan Pertanian Negeri Sabah ke-37 di Sandakan. Terdahulu dalam ucapannya, Dr. Daud berkata tanaman seperti nanas MD2, kelapa matak, pisang Sabah serta durian Musang King harus dijadikan keutamaan dalam sektor pertanian di negeri ini. Ini kerana tanaman berkenaan mempunyai potensi dalam pasaran tempatan selain untuk ekspor ke luar negara. Menurutnya, strategi membangunkan tanaman berkenaan sejajar terkandung dalam Plan Pembangunan Wilayah Selatan SRDP dan Plan Pembangunan Wilayah Timur ERDP. Persetujuan sebulat suara usul tergempar menyokong pindaan perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan yang diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri DUN Sabah baru-baru ini adalah harapan dan hasrat seluruh rakyat Sabah dalam merealisasikan perjuangan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Datuk Haji Uda Sulai berkata, dengan komitmen yang telah ditunjukkan oleh rakyat Sabah tanpa mengira ideologi masing-masing, ia bukti keseriusan penduduk negeri ini dalam mencapai matlamat tersebut. Semua wakil-wakil rakyat dan termasuk rakyat-rakyat Sabah juga memang mengharapkan bahawa usul ini akan disusuli dan dalam masa yang terdekat dan dibawa ke Parlimen untuk diluluskan oleh Parlimen. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program kempen keselamatan kanak-kanak di sekolah Sahabat Bijak, Safe and Protect, peringkat daerah Putatan di Sekolah Kebangsaan Tombovo, Putatan. Pada 9 April lepas, RUU Perlembagaan Persekutuan Pindaan 2019 itu dibentangkan untuk bacaan kali kedua dalam usaha mengembalikan status Sabah dan Sarawak seperti mana yang termaktub dalam MA63. Namun RUU itu gagal menerima undi 2/3 atau 148 undi yang diperlukan. Sementara itu, Datu Haji Udah berkata Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UM JPKS Sabah merekodkan 2,152 kes kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 2014 hingga Februari 2019. Ia meliputi kes pengabaian, penderaan seksual, fizikal, penderaan emosi dan pembuangan bayi. Dato' Haji Uda berkata bagi membendung kes-kes berkenaan, JPKS Sabah terus giat mempertingkatkan kesedaran bermula dari kalangan kanak-kanak, ibu bapa, penjaga hinggalah masyarakat dan komuniti. Ini adalah satu usaha yang sangat baik dan kerjasama di antara semua pihak jabatan termasuklah polis yang disepuluhi oleh Jabatan Kebajikan lah sebagai pelopor untuk mengadakan ujian ini. Ini adalah sangat baik dan saya suruhkan supaya kempen ini terus diadakan kerana masalah-masalah keselamatan kanak-kanak. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan penutupan kempen keselamatan kanak-kanak di sekolah Sahabat Bantras Indeks Jenayah Terhadap Kanak-kanak BIJAK Safe and Protect peringkat daerah Putatan di Sekolah Kebangsaan Tombovo, Putatan. Datuk Haji Uda berharap program seumpama ini dapat memberi kesedaran dan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat mengenai pentingnya usaha menjaga keselamatan kanak-kanak.
Lebih 60 peserta dijangka menyertai acara kemuncak sambutan Pesta Keamatan, iaitu pertandingan unduk ngadau tahun ini yang akan berlangsung di Dewan Hongkod Khoisan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA pada 31 Mei depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Unduk Ngadau Peringkat Negeri Sabah, Joanna Suhendi Rampas berkata, setakat ini seramai 56 peserta telah mendaftar untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik itu yang diadakan setiap tahun. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, beliau berkata, had umur peserta tahun ini dinaikkan kepada 27 tahun berbanding sebelum ini 25 tahun bagi memberi ruang kepada mereka yang masih mengikuti pengajian berpeluang menyertai acara Unduk Ngadau. Joanna yang juga setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sabah berkata, pemenang Unduk Ngadau akan terlibat dengan beberapa projek, antaranya pendidikan dalam kebudayaan, projek komuniti, menjadi duta pelancongan kepada daerah pemenang itu dan khidmat masyarakat. Mereka boleh pilih antara 5 aspek ini ya, during dia punya 1 tahun sebagai reigning queen. Dan tujuan aktiviti ini adalah untuk mendidik, dan kita ingin menggalakkan golongan muda untuk menyumbang sesuatu yang mempunyai impak kepada komuniti di daerah mereka. Beliau berkata melalui pertandingan itu akan menggalakkan golongan muda untuk memberi sumbangan dalam komuniti. Katanya pertandingan itu juga sebagai medium untuk mengetengahkan peranan kaum wanita daripada pelbagai aspek berkaitan pembangunan komuniti. Dalam pada itu, Joanna berkata hadiah pemenang Unduk Ngadau juga ditambah, di mana Johan akan membawa pulang RM18,000, Naib Johan RM13,000 dan RM10,000 tempat ketiga. Kesemua pemenang mendapat sijil beserta piala. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Ahmad Idham Ahmad Nazri, memberi jaminan akan membantu memperkasakan industri kreatif di Sabah. Ini termasuklah menerusi peruntukan dana kandungan digital kepada penggiat industri berkenaan dengan harapan dapat membantu dan menggalakkan pembangunan industri kreatif di Sabah. Ahmad Idham menyatakan demikian kepada media selepas melawat dan merasmikan Karyawan Square dan Perkampungan Filem Sabah KDMFM di Penampang. Ahmad Idham juga mahu pengkarya-pengkarya tempatan di Sabah memilih wakil mereka untuk menyuarakan pelan pembangunan mahupun permasalahan yang memerlukan perhatian terus kepada beliau tanpa memerlukan birokrasi. Beliau memberi jaminan dengan kerjasama 12 persatuan pengkarya produksi tempatan yang ada di negeri ini, FINAS di bawah pentadbiran beliau akan sentiasa mendengar suara mereka. Dalam pada itu, Ahmad Idham berkata Sabah yang kaya dengan hazanah warisan, hidupan laut serta keunikan flora dan fauna mempunyai potensi besar untuk diterjemahkan dalam produksi tempatan. Tapi yang nyata ialah kita tak nampak all this origin berada di dalam local film. Tak banyak. Sebab banyak issues lah yang berlaku, especially all logistic issues. So bila bagi saya hari ini FINAS, kita harus melihat bagaimana kita nak membentuk satu community ataupun satu industri di Sabah untuk kita juga memaparkan all this heritage di dalam kita punya filem tempatan. Ahmad Idham berkata FINAS juga akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk membantu penggiat seni tempatan terus membangunkan industri kreatif secara mampan. Program Jom Baca Bersama 10 Minit mampu menyemarakkan lagi amalan membaca sebagai gaya hidup masyarakat. Bagi menyokong usaha itu, Jabatan Pendorangan Sabah mengambil inisiatif melaksanakan program berkenaan bersama kaki tangannya bertempat di Pusat Sumber Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Pendorangan Sabah. Program Anjuran Perpustakaan Negara Malaysia PNM yang diadakan serentak di seluruh negara semalam bermula pukul 11 pagi hingga 11.10 minit pagi. Menurut Timbalan Pengarah Penerangan Sabah, Yunus Haji Saprin, ini merupakan kali pertama jabatan itu menyahut pelaksanaan program berkenaan sejak mula dilaksanakan pada tahun 2014. Beliau yakin program ini dapat memupuk minat membaca dalam kalangan kaki tangan dan sekaligus dapat menambah ilmu pengetahuan yang tinggi. Tambahnya, program seperti ini merupakan salah satu promosi untuk kaki tangan berkunjung ke pusat sumber melalui program Jom Baca Bersama 10 Minit yang boleh diadakan setiap tahun serta menjadikan pusat sumber sebagai tempat rujukan bahan bacaan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sedia membantu Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA dalam usaha mereka melengkapkan permohonan seterusnya mendapatkan lesen kelab menjelang musim depan.
Presidennya Dato' Hamidin Amin berkata lesen berkenaan penting sekiranya skuad Sabah dapat beraksi dalam Liga Super, dan ia juga mendatori bagi pasukan-pasukan yang bakal beraksi dalam Liga Perdana mulai musim depan. Saya tengok dengan apa keupayaan pada tahun ini, ada lagi 10-11 game, jadi perlunya Safa ready untuk apa ni comply dengan club licensing untuk Super League pada tahun hadapan. Walaupun begitu, untuk Premier League also mandatory untuk club licensing untuk tahun depan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Safa di Kota Kinabalu. Turut hadir Timbalan Presiden 2 Safa, Dato' Rahman Zakaria. Sementara itu, Dato' Rahman berkata Safa kini dalam proses melengkapkan permohonan mereka dan berharap dengan bantuan FAM, mereka akan berjaya mendapatkan lesen kelab pada tahun ini. Terdahulu, Dato' Hamidin berkata kunjungan ini bertujuan memberi penerangan kepada ahli gabungan Safa tentang visi dan misi FAM, selain penerangan mengenai projek inisiatif FAM iaitu projek pemerkasaan ahli gabungan ACE. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Dilailah di Angkasa Puri. Silakan.